seperti yang di saat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News bersama saya Aulina Iyasha. Dan ini di layar kaca Anda mungkin bisa dilihat di sebelah kanan adalah gambar terkini dari Akmil Magelang. Dan tadi di sebelah kiri ini adalah gambar pada saat Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka datang dan sampai di Akmil Magelang. Dan ini pun mungkin bisa dilihat tadi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ini mendatangi Magelang dengan menggunakan mobil warna putih dengan plat nomor Indonesia bertuliskan angka 2 yang artinya adalah RI2. Karena Gibran Rakabuming Raka saat ini sudah menjadi wapres dari Presiden Prabowo Subianto. Dimana mungkin ini untuk gambar terkini di sebelah kanan, kita masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto yang dikatakan sudah sampai di Magelang. Dan ini pun warga masih terlihat memenuhi sisi bagan jalan. Nah pemirsa, ini gambar sebelah kiri Anda juga ini sama, masih di Akademi Militer Magelang namun dari titik yang berbeda. Di mana ini iring-iringan patwal dan pas pampres sudah tiba. Dan mungkin ini sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan sampai di Akademi Militer Magelang. Di mana ini pengamanan dari anggota kepolisian dan juga TNI Angkatan Darat sudah berjaga di sekitaran warga. Nah kita lihat mobil polisi militer patwal juga sudah sampai. Apakah Prabowo Subianto akan sudah sampai menyusul Gibran Rakabuming Raka yang sudah terlebih dahulu sampai tadi sekitar 5 menit yang lalu sudah masuk ke dalam juga. Dan ini kita menunggu Presiden Prabowo Subianto yang akan datang. Nah ini gambar sisi kiri, ini adalah beberapa mobil iring-iringan yang sudah tiba terlebih dahulu. Dan diperkirakan ini adalah Prabowo yang akan datang. Dan di sisi kanan adalah warga dan juga yang sudah antusias datang dari pukul 2 tadi. Ini juga yang datang untuk melihat dari berbagai usia. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak sekolah ini terlihat menggunakan seragam, entah itu anak SD, SMP, SMA yang sudah datang memenuhi sekitaran lingkungan Akademi Militer sejak pukul 2 siang tadi. Dari mana di sebelah kiri Anda ini masih terlihat banyak mobil, kendaraan yang sudah melewati sekitaran lingkungan Akademi Militer, di mana mungkin ini adalah iring-iringan dari Prabowo Subianto yang diperkirakan akan sampai sebentar lagi. Karena tadi infonya 4:30 pun Prabowo sudah sampai Magelang. Jadi diperkirakan ini sebentar lagi Prabowo juga akan sampai di sekitaran lingkungan Akademi Militer Magelang. Nah ini pemirsa masih bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa kendaraan mungkin iring-iringan dari Prabowo Subianto sudah melewati sekitaran lingkungan Akademi Militer, di mana tadi ada kendaraan polisi militer dan juga ini penjagaan dari para anggota TNI Polri yang juga sudah menjaga di sekitar lingkungan Akademi Militer Magelang. Karena warga sudah dari pukul 2 ingin melihat seperti apa pembekalan yang akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Ini masih gambar terkini yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Ini mungkin menarik sekali ya, karena bisa dilihat anak sekolah dengan kalangan berbagai usia menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo. Di mana tadi terlebih dahulu urutannya ini jika kita urutkan dari awal, yang datang adalah para menteri dari Kabinet Merah Putih. Dan tadi pun disusul 5 menit yang lalu kedatangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini kita sedang menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan sebentar lagi akan sampai di Akademi Militer Magelang. Karena tadi infonya pada pukul 4:30 Prabowo pun sudah sampai di Kota Magelang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
Ini gambar, masih gambar terkini yang Anda saksikan. Keduanya sama-sama di sekitaran lingkungan Akademi Militer. Dan kita akan menyapa rekan saya Nata Arman yang sudah dari tadi menunggu di depan gerbang Akademi Militer. Baik, Nata. Siap, audionya oke, siap. Apakah terdengar suara kami dari studio, Nata? Ya, Aulina. Baik, Nata, bagaimana, apakah Prabowo Subianto akan sampai? Atau sudah sampai mungkin? Soalnya tadi terlihat banyak mobil iringan yang sudah masuk di sekitaran lingkungan Akademi Militer. Baik, terkait dengan hal tersebut sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan di titik mana, karena kami juga keterbatasan akses untuk bergerak seperti itu. Namun yang jelas tadi yang baru saja tiba itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dengan menggunakan mobil berwarna putih bertuliskan RI2. Dan tadi turun sekitar pukul 16.50 langsung menyapa para masyarakat yang ada di sekitaran sini. Kemudian untuk pengamanan juga sampai dengan saat ini semakin diperketat seperti itu untuk melakukan pengamanan terkait dengan persiapan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Aulina. Ya, Nata, cuma tadi sudah terlihat iring-iringan dari mobil polisi militer dan juga tadi banyak iring-iringan mobil berwarna putih. Apakah itu bisa dipastikan iring-iringan dari Prabowo Subianto? Baik, terkait dengan hal tersebut kami belum bisa memastikan apakah Pak Prabowo sudah tiba atau belum. Namun yang jelas tadi yang baru saja melintas di depan hadapan saya, di hadapan kami, ini merupakan kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Untuk pengamanan sendiri mungkin semakin diperketat atau masih seperti tadi, mengingat sebentar lagi Prabowo Subianto akan datang. Yang sesaat lagi akan tiba di Kompleks Akmil Magelang. Baik, terkait dengan pengamanan sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh, untuk personil gabungan TNI Polri akan ada sebanyak 4.100 lebih personil, baik itu di dalam dan juga di luar, ditambah lagi dengan pengamanan VVIP dari Pas Pampres yang bertugas menjaga kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kemudian tadi juga dari Wakil Menteri sudah tiba sekitaran pukul 4 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki ke kawasan dalam Akademi Militer dan disambut oleh para taruna-taruni yang berjaga atau bertugas menyambut dengan drum band atau marching band Chan Kalon Kananta. Baik, Nata, ini terlihat di gambar yang kami lihat di layar kaca pastinya. Ini para warga ini sudah semakin mendekati jalan ya. Dan juga ada beberapa kendaraan pribadi mungkin yang sudah melewati sekitaran depan pintu masuk Akademi Militer. Belum ada sterilisasi begitu, Nata, apakah? Ya, betul sekali. Memang sebelumnya berdasarkan... Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi akan adanya pengalihan arus lalu lintas, namun itu pun dikonfirmasi dilakukan secara situasional. Mengingat dengan adanya kegiatan ini, Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan terganggunya aktivitas masyarakat yang ada di kawasan ini. Sehingga untuk sementara waktu, apabila nantinya akan ada wakil presiden atau presiden ataupun menteri yang datang, barulah dia akan diserisasikan atau ditutupi jalan sementara waktu. Namun apabila masih jauh estimasi perjalanannya, maka untuk jalan kembali dibuka untuk umum. Kemudian untuk masyarakat yang sudah mulai mendekati batas area ini tentunya akan kembali dipukul mundur atau dipepetkan kembali ke bahu jalan sehingga tidak mengganggu proses arus lalu lintas yang langsung pada sore hari ini di depan pintu gerbang Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sementara, Aulina. Ya, baik. Terima kasih, Nata. Pastinya kita akan menunggu kedatangan dari Prabowo yang sudah sampai sebetulnya di Kota Magelang, namun belum sampai di sekitar lingkungan dari Akademi Militer ya, Nata ya. Dan jika sedikit saya ingin mengulas dari awal Prabowo dan juga beserta rombongan Kabinet Merah Putih, tadi sudah terbang
terbang dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 13.30 dan take off di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada pukul 15.00 atau lebih tepatnya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Di mana tadi pun untuk kedatangan pertama kali yang datang di sekitar lingkungan Akademi Militer ini pertama kali adalah para menteri dari Kabinet Merah Putih, dan disusul pada pukul 16.30 tadi adalah Wapres atau Wakil Presiden dari Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini kami menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan sudah sampai di Kota Magelang dari pukul 16.30 sore tadi. Namun sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto di sekitar lingkungan Akademi Militer Magelang, di mana nantinya akan ada kegiatan yang dimulai esok hari, yakni tanggal 25 Oktober sampai dengan 27 Oktober. Pembekalan bagi para menteri Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan di sekitar lingkungan Akademi Militer. Di mana mungkin jika kami bisa gambarkan lagi kepada Anda, ini adalah dua visual di tempat yang sama namun berbeda titik, di mana ini di sebelah kiri adalah jalan yang masih bisa dilalui oleh pengemudi pribadi karena mungkin Prabowo belum sampai di tempat. Ya pemirsa, kita nantikan kedatangan Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Kami di Breaking News bersama saya Aulina Iyasya. Dan saat ini Anda mungkin bisa melihat kembali di layar kaca Anda. Ada gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini sama-sama di lingkungan Akademi Militer. Di mana ini diambil dari berbeda sudut. Mungkin ini bisa terlihat pintu masuk dari gerbang Akademi Militer Magelang. Dan sebelah kanan bisa dilihat ini adalah mungkin pengamanan yang sudah diberlakukan sejak pukul 2 tadi, ini ada terlihat tentara dan juga anggota Polri. Dan kita pun akan mulai tersambung kembali dengan rekan kita, Nata Arman. Bagaimana Nata? Nata Arman? Aulina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan untuk menyambut dari datangnya Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini di Akademi Militer Magelang atau Lebah Tidar. Saat ini suasananya masih sama seperti kurang lebih satu jam yang lalu, yang mana sampai dengan saat ini masih dilakukan pengamanan, kemudian juga masyarakat semakin ramai untuk mengelilingi atau berdatangan ke kawasan ini, ke kawasan di depan Jalan Gatot Subroto, tepatnya adalah di depan gerbang Akademi Militer. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di sini pada sekitar pukul 5 kurang atau pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian para wakil menteri juga tadi tiba sekitar pukul 16.30 tadi lebih dulu sampai, namun untuk Presiden Prabowo Subianto ini masih dalam perjalanan menuju ke Akademi Militer. Adapun untuk terkait dengan agenda yang akan dilaksanakan pada hari ini sebelum acara hari H pada esok hari tanggal 25 sampai tanggal 27 adalah gladi persiapan untuk besok. Kemudian para ibu-ibu atau ibu-ibu akan melakukan wisata di Magelang, karena tidak hanya melakukan aktivitas saja, namun untuk besok juga akan ada agenda giat kabinet dan juga tur di Akademi Militer. Sementara pada tanggal 26 pada hari Sabtu 2024, Presiden dan Wapres melakukan pembekalan. Kemudian melaksanakan parade senja di depan Geraha Utama Akmil, dilanjutkan pada malam hari ada gala dinner. Kemudian pada hari terakhir, yakni pada tanggal 27 Oktober 2024, nantinya Presiden kepada perwira tinggi TNI akan memberikan pembekalan atau arahan-arahan kepada perwira tinggi TNI Polri. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan penutupan sehingga acara selesai dan akan persiapan menuju kembali ke Jakarta. Sementara Aulina. Ya baik Nata, berarti seperti yang Anda tadi laporkan bahwa esok akan ada kegiatan ibu-ibu tur di sekitar lingkungan Akademi Militer. Berarti tidak mengganggu agenda dari pembekalan menteri-menteri ini ya Nata? Betul.
Betul, tidak. Dalam agenda kali ini memang dilaksanakan di Akademi Militer. Namun tentunya aktivitas ini juga tidak akan mengganggu dari taruna-taruni yang sedang mengemban pendidikan di Akademi Militer. Karena untuk kegiatan dilaksanakan di Borobudur International Golf and Country Club, di mana sebanyak 120 tenda pun sudah disediakan. Jadi ini hanya saja lokasinya memang berada di kawasan kompleks Akademi Militer. Namun lokasi tempat titiknya adalah di Borobudur International Golf and Country Club. Seperti itu, Aulina. Baik, Nata, untuk perihal arus lalu lintas ya, Nata, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana saat ini, mungkin tadi kan masih bisa dilihat di layar kaca juga, ini masih banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang masih memasuki lingkungan pintu depan, pintu gerbang Akademi Militer. Baik, terkait dengan untuk urusan arus lalu lintas, kita pantau saat ini masih banyak sekali kendaraan pribadi yang lalu lalang di kawasan atau di depan saya melaporkan saat ini di Jalan Gatot Subroto, karena memang belum ada tanda-tanda kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi sehingga masyarakat yang ingin beraktivitas, ingin melintasi kawasan Jalan Gatot Subroto atau depan pintu gerbang Akademi Militer Lembah Tidar masih bisa diizinkan untuk melintas. Namun tentunya harus mengurangi kecepatan karena banyaknya masyarakat yang berkumpul di kawasan ini, sehingga apabila dengan menggunakan kecepatan yang cukup tinggi tentunya sangat membahayakan bagi para masyarakat yang antusias untuk menyaksikan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, baik, Nata. Aulina. Perihal sambutan warga kan ini sudah terlihat ya di depan gerbang Akademi Militer ini, warga sangat antusias menunggu kedatangan dari Prabowo sejak siang tadi. Kami pun mendapatkan informasi di sekitar Pemkot Magelang juga ada sambutan yang dilakukan untuk kedatangan dari Prabowo Subianto. Dan apakah ada titik-titik lain untuk menyambut kedatangan Prabowo selain di depan gerbang Akademi Militer? Mungkin di sekitaran Magelang lagi? Aulina, kami tidak mendengar secara jelas suara Anda. Aulina, kami tidak mendengar suara Anda lebih jelas. Bisa diulangi kembali? Sinyal agak terputus. Ya, Nata, ini kan seperti yang kita lihat bahwa sudah banyak warga yang antusias menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo yang sudah datang sejak pukul 2 siang tadi ya, berdasarkan informasi dari Anda. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini Prabowo juga disambut di sekitaran Pemkot Magelang. Nah, apa ada beberapa titik lain mungkin untuk menyambut kedatangan Prabowo selain di depan pintu masuk Akademi Militer? Mungkin Anda mengetahui info tersebut? Baik, yang kami dapatkan informasi terkait dengan penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto selain di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Akademi Militer Magelang. Ini juga informasinya sementara ada juga masyarakat yang berkumpul di sekitaran alun-alun kota Magelang, seperti itu, untuk menyambut dari Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk titik lain kami belum mengetahui informasi lebih lanjut, karena sekali lagi lokasi pergerakan kami di sini terbatas, jadi tidak bisa mengeksplor lebih lanjut atau meninggalkan lokasi untuk sekedar memantau lokasi-lokasi tersebut. Sementara saya kembalikan pada Anda, Aulina. Ya, baik, terima kasih infonya, Nata. Terus infokan kepada kami kapan kah atau jika Prabowo sudah sampai di sekitar lingkungan Akademi Militer Magelang. Dan pemirsa, lagi-lagi kita melihat di sini visual yang terkini, yang sebelah kanan. Ini warga masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto yang sudah dikabarkan sampai di Kota Magelang, namun belum sampai di sekitar lingkungan Akademi Militer. Tadi gue pengen join Zoom. Karena tadi sudah didahului oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sudah sampai terlebih dahulu pada pukul 4 sore, dan sebelumnya pun tadi sudah sampai pada pukul 3:30. Ini para anggota Kabinet Menteri Merah Putih yang sudah terlebih dahulu sampai di sekitaran Akademi Militer Magelang. Di mana tadi pun baik Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan juga para menteri ini take off di Bandara Yogyakarta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini jika dilihat visualnya di sebelah kiri Anda, ini kedatangan pada saat di bandara, dan di sebelah kanan adalah terkini para warga masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto, di mana antusias masyarakat juga tadi berdasarkan informasi dari Nata Arman yang saat ini sedang
menunggu kedatangan dari Prabowo di Akademi Militer Magelang bahwa penyambutan dari Prabowo Subianto ini dilakukan di beberapa titik selain di Pemkot Magelang. Tadi juga berdasarkan informasi penyambutan Prabowo juga dilakukan di Alun-Alun Magelang. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto juga dulunya sempat menimba ilmu di Akademi Militer Magelang. Dan ini gambar yang masih sampai saat ini kami perlihatkan kepada Anda. Sebelah kanan ini masih gambar terkini di sekitar lingkungan Akademi Militer Magelang. Dan di sebelah kiri ini tadi pada saat Presiden Prabowo Subianto sampai di bandara di Yogyakarta dan menempuh perjalanan sekitar 1 jam atau lebih sampai ke Akmil Magelang. Baik, pemirsa, selain rekan Nata Arman, kita pun ada rekan Puji yang ada di lingkungan Akademi Militer. Baik, rekan Puji, bagaimana informasi dan situasi di sana? Apakah Prabowo Subianto sudah akan sampai? Ya, sejauh ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga saat ini belum nampak. Namun pengamanan terus dilakukan oleh petugas karena ini juga jalan lalu lintas masih sistemnya buka tutup agar masyarakat juga tidak terganggu dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto gitu. Ya baik Puji, berdasarkan informasi yang kami dapatkan Prabowo Subianto ini dari pukul 4:30 sore tadi pun sudah sampai di Magelang. Ya, informasinya seperti itu, tapi informasi yang saya dapatkan belum secara pasti apakah sudah datang atau belum. Tapi yang jelas para menteri dan tadi Wakil Presiden Republik Indonesia juga sudah datang. Ini hanya tinggal Presiden Republik Indonesia. Tapi sampai sore ini juga belum kelihatan. Baik Puji. Ini pun terlihat masih banyak kendaraan pribadi ya, baik mobil maupun motor yang melewati sekitar kawasan Akademi Militer. Iya, karena ini kan jalan utama juga, jadi sistem jalan utama ini petugas di sistem juga tutup, jadi sehingga warga masih bisa beraktivitas sehingga tidak terganggu. Meski demikian, nanti jika akan ada presiden datang, jalan akan segera ditutup dan disterilisasikan gitu. Baik Puji, ini kan terlihat antusias masyarakat juga sudah menunggu di depan pintu masuk dari Akademi Militer. Tadi pun ada informasi Anda mengabarkan bahwa di Pemkot Magelang pun ada penyambutan untuk Presiden Prabowo Subianto. Nah, adakah titik-titik lain di Magelang untuk menyambut kedatangan dari Prabowo, Puji? Ya, penyambutan warga Magelang sendiri cukup antusias ya. Terlihat tadi di pantauan dari sejumlah titik, tidak hanya di sekitaran area Kota Magelang ataupun Pemkot Kota Magelang, tapi beberapa titik di Kabupaten Magelang dari perbatasan Jogja masuk ke Magelang, ke Mudilan hingga sampai ke Kota Magelang gitu. Baik, Puji. Pastinya kami akan terus menunggu kabar dari Anda dan juga rekan kami Nata Arman di sana yang masih menunggu sama-sama dengan kami menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita kembali ke visual layar di layar kaca Anda pemirsa, di mana ini tadi di sebelah kiri Anda iring-iringan kendaraan dari Prabowo Subianto yang sudah datang dari di sebelah kiri Anda, visualnya ini dari bandara menuju ke Akademi Militer Magelang yang sampai saat ini masih kami nantikan kedatangannya dari Prabowo Subianto. Dan di sebelah kanan Anda ini lagi-lagi gambar terkini saat ini di sekitaran lingkungan atau di depan pintu masuk gerbang dari Akademi Militer, di mana terlihat warga masih menunggu dari pukul 2 siang tadi, sangat antusias pastinya menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga sudah datang terlebih dahulu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga para menteri yang tadi terlebih dahulu sampai ini sekitar 15.30 atau 3:30 sore. Ini terlihat
di jalanan sudah mulai kosong. Di sebelah kanan Anda jika dilihat, apakah sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan datang? Terlihat sudah. Dan ini pemirsa bisa terlihat di layar kaca Anda ada pergerakan mobil dan juga bus yang sudah datang di depan pintu masuk atau gerbang Akademi Militer. Jika kita melihat bus ini masih kedatangan dari para menteri. Tadi juga sudah pada pukul 3:30 lalu para menteri sudah datang. Namun ini juga kembali ada yang datang tampaknya ya pemirsa. Ini terlihat para menteri dan juga wakil menteri yang datang dengan menggunakan baju yang seragam, yakni menggunakan baju putih dengan bawahan celana hitam dan juga menggunakan topi biru yang juga dipergunakan. Ini terlihat Zulkifli Hasan yang sedang berada, dan juga ada Airlangga Hartarto, Syafri Syamsuddin, ada Yusril Iza Mahendra dan juga Airlangga Hartarto, dan ini juga Zulkifli Hasan yang menggunakan jaket dan kacamata hitam menyapa para warga yang sudah menunggu dari pukul 2 siang tadi. Ya, para menteri pun sama seperti tadi, Wakil Menteri Gibran Rakabuming Raka, mereka cukup antusias dan berkomunikasi dengan para warga yang sudah menunggu. Terlihat juga ada AHY, pemirsa ini sudah sampai juga. Ini sangat unik karena mereka menggunakan baju yang seragam dengan topi biru yang sama. Dan juga menggunakan celana hitam. AHY juga tampak bersalaman dengan salah satu anggota TNI. Juga ada Budi Gunadi Sadikin. Ada Panglima TNI dan juga Kapolri. Ada juga Pratikno yang baru sampai. Dan terlihat juga ada Tito Karnavian yang baru saja datang. Dari sebelah kiri pun ini dari berbeda titik sama, masih kedatangan dari menteri yang baru sampai di lingkungan Akademi Militer Magelang. Mereka pun terlihat tampak sangat antusias di bersalaman dengan para warga yang sudah menunggu dari pukul 2 siang tadi yang melihat. Dan juga dari Erick Thohir yang bersalaman juga dengan warga, pemirsa. Terlihat mereka pun sangat antusias dan ingin berkoordinasi dengan para masyarakat. Dan ini pun ada Pigai, Sri Mulyani dan tadi pun Erick Thohir. Dan ada Budi Ari yang sudah datang di sekitar lingkungan. Ini kita lebih pada bagaimana semua menteri ini semakin kompak, semakin akrab. Jadi kayak kita ingin membentuk satu super team yang solid. Karena dengan solid inilah kerja kabinet bisa cepat. Jadi harapan Pak Prabowo seperti itu. Yang kedua, kenapa kita ke Magelang? Karena sejarah perjuangan di Magelang inilah semangat perjuangan luar biasa. Oke ya? Enggak militer, enggak. Enggak ada militer-militernya. Lebih. Menyaksikan wawancara. Dan ini bisa terlihat dari Abdul Qadir yang baru saja memberikan statementnya mengenai rencana pembekalan. Sebelumnya tadi Raffi Ahmad juga terlihat sudah memasuki pintu masuk gerbang Akademi Militer. Bawa-bawa secara khusus, misalnya bawa apa gitu? Enggak ada. Kita ada seragam putih, memang kita sudah punya. Ada seragam loreng khusus untuk apel pagi doang. Kalau kesiapan sendiri, siapa Bapak? Siaplah. Kecil-kecil. Siapannya di mana? Enggak ada, ini enggak ada fisik-fisiknya, biasa aja lah. Agendanya apa saja? Agendanya rahasia. Oke. Dorong-dorongan, jangan dorong-dorongan. Hamstring. Ini masih Anda bisa saksikan di layar kaca Anda.
dan agendanya rahasia, kata Pak Abdul Qadir barusan setelah beres di wawancara. Dia pun baru saja datang. Para menteri tidak terlalu banyak memberikan statement kepada awak media karena mungkin pendidikan militer sudah dimulai dari sekarang. Di mana seluruh menteri dan wakil menteri dan juga wakil presiden sudah berada di dalam di lingkungan AKMIL, Akademi Militer Magelang. Dan sampai saat ini kami masih menunggu dari Presiden Prabowo Subianto yang masih belum sampai di sekitaran lingkungan Akademi Militer. Nah pemirsa, ini kita saksikan kembali, ini sepertinya ada yang datang kembali di layar kaca Anda. Bisa dilihat ini dari dua titik di tempat yang sama, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada mobil patwal kembali. Apakah ini Presiden Prabowo sudah sampai? Kita menunggu pemirsa, kita lihat siapakah ini yang sampai setelah tadi rombongan menteri-menteri dan wakil menteri baru saja sampai. Kita pantau terus pemirsa, ini ada mobil patwal, mobil polisi militer dan juga pengamanan terlihat agak diperketat. Ini di layar kaca Anda di sebelah kanan mungkin terlihat anggota TNI yang mulai memberikan barikade dan memberikan arahan untuk tidak terlalu maju ke tengah jalan karena mungkin akan ada yang datang. Kita masih belum tahu dan kita masih menunggu siapakah sebetulnya ini yang datang. Dari layar kaca Anda bisa terlihat di sebelah kanan ini ada arahan untuk mundur, jangan terlalu ke tengah jalan. Sepertinya ini akan ada yang datang pemirsa, untuk dari pengamanannya terlihat lebih diperketat. Dan ini pun ada mobil kembali yang lewat, mobil berwarna hitam. Sekitar ada 5 mobil lebih yang sudah melewati pintu masuk Akademi Militer. Ini juga terlihat warga juga masih menunggu. Ini para warga masih antusias dari siang untuk menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Kita lihat pemirsa, ini para anggota TNI agak sedikit berbincang, mungkin akan ada yang datang ya. Di sebelah kanan ini bisa dilihat di layar kaca Anda, dan para awak media dan juga warga disuruh mundur, jangan terlalu ke tengah jalan. Gambar kiri ini gambar 5 menit sebelumnya kedatangan dari Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang sudah sampai terlebih dahulu di Akademi Militer Magelang. Terlihat ini pengamanan sepertinya lebih diperketat di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa. Awak media dan juga masyarakat disuruh mundur. Walaupun tadi terlihat masih ada mobil pribadi juga yang melewati sekitaran pintu masuk. Ini kita lihat jajaran menteri di sebelah kiri. Pemirsa, ini unik sekali karena mereka pun menggunakan pakaian yang seragam, menggunakan kemeja putih, celana hitam dan juga topi biru. Mereka tiba di sini pun sama, yaitu dengan kedatangan Prabowo menggunakan pesawat Hercules. Di mana mereka terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dan take off di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan perjalanan dari Bandara Adi Sucipto menuju lingkungan Akademi Militer Magelang ini perkiraan 30 sampai dengan 40 menit. Ini menteri-menteri yang tadi sudah terlebih dahulu sampai, ada Sri Mulyani, Erick Thohir yang terlihat agak ini dengan masyarakat bersalaman, dan juga disusul ada Pigai, Natalius Pigai. Dan juga anak-anak langsung masuk ke dalam disambut dengan
para drum band ya, terdengar tadi dentuman-dentuman drum band yang menyambut kedatangan para menteri. Nanti juga Presiden Prabowo Subianto akan disambut dengan drum band yang tadi juga sudah disampaikan oleh Nata Arman. Baik, pemirsa, kita kembali lagi tersambung dengan rekan Nata Arman. Nata Arman, halo, selamat sore. Bagaimana Nata tadi, siapa saja untuk menteri-menteri yang datang, Nata? Sampai ya, kanan kiri ada penjagaan ya. Baik, selamat sore Aulina Yasha dan juga pemirsa. Tadi baru saja sekitar pukul 5:30 sore ada beberapa menteri yang sudah tiba, antara lain seperti AHY, kemudian ada Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan dan juga beberapa menteri lainnya yang tiba dan langsung masuk ke Akademi Militer Magelang untuk persiapan menjelang geladi yang kami peroleh informasinya untuk pada hari ini. Namun untuk agenda sendiri ya seperti semula tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Namun tadi juga ketika diwawancarai beberapa dari menteri, mereka tidak membawa, hanya membawa pakaian, tidak membawa spesifikasi harus ada secara khusus membawa ini itu segala macam. Yang jelas untuk mengikuti kegiatan hanya yang ditentukan oleh Pak Prabowo, yakni penggunaan seragam, kemudian untuk persiapan selama 3 hari di Akademi Militer Magelang dan tidur di tenda seperti itu. Aulina. Baik, Rata, ini terlihat tadi ada beberapa mobil patwal dan juga beberapa mobil yang sudah datang. Apakah diperkirakan Prabowo akan sampai sebentar lagi atau masih menunggu informasi? 3 menit yang lalu belapak. Baik, terkait dengan hal tersebut sampai dengan saat ini kami pun dan beberapa anggota yang berjaga belum diketahui secara pasti apakah Pak Prabowo sudah mendekati lembah tidar atau belum. Dan yang jelas sekali lagi akses kami terbatas, jadi kami hanya bisa menunggu terkait dengan siapa-siapa saja yang sudah tiba datang di hadapan kami, karena kami juga berdiri di pintu utama VIP yang mana Presiden dan juga Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet akan masuk ke Akademi Militer menuju melalui pintu yang ini. Aulina. Ya, baik Nata, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih menunggu pastinya kedatangan dari Prabowo Subianto dan juga laporan dari Anda bagaimana di sana. Ya, pemirsa, kita kembali lagi melihat gambar terkini di layar kaca Anda. Ini tadi di sebelah kiri kedatangan para menteri pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Di mana di sebelah kiri ini tadi para menteri yang datang. Ada Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan juga Natalius Pigai, Sri Mulyani. Dan mereka semua sudah berada di dalam lingkungan Akademi Militer, di mana baju yang mereka kenakan pun seragam, menggunakan topi biru, menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Yang tadi pun disambut oleh musik marching band yang ada di dalam lingkungan Akademi Militer Magelang. Di mana ini gambar yang bisa Anda saksikan di sebelah kanan Anda, inilah adalah gambar terkini. Dan ini adalah gambar pada saat kedatangan para menteri di lingkungan Akademi Militer tadi sekitar 5 menit yang lalu. Dan di sebelah kanan adalah gambar terkini. Lagi-lagi kita masih menunggu kedatangan Prabowo Subianto. Di sebelah kanan ini para warga pun masih menunggu dan juga terlihat keamanan dari TNI di sebelah kanan Anda sudah mulai berjaga atau diperketat karena mungkin Presiden Prabowo Subianto sudah semakin dekat. Di sebelah kiri adalah gambar saat menteri-menteri datang 5 menit yang lalu di Akademi Militer Magelang. Dan sebelah kanan ini adalah gambar terkini. Ya pemirsa, ini sepertinya ada pergerakan kembali. Ini apakah Prabowo Subianto ini yang saat ini datang? Terlihat
keamanan lebih diperketat. Ini di layar kaca bisa dilihat. Warga masyarakat ini bertemu. Di sebelah kanan ini di depan pintu masuk Akademi Militer, dan di sebelah kiri adalah gambar di titik yang berbeda atau di sekitar pinggir jalan di Akademi Militer. Ini pemirsa bisa disaksikan ada mobil putih yang datang. Ada mobil putih mulai berdatangan ini, pemirsa bisa dilihat. Apakah ini adalah mobil yang mengantarkan Presiden Prabowo tiba di Akademi Militer Magelang? Terlihat keamanan pun semakin diperketat. Di layar kaca Anda di sebelah kanan bisa Anda lihat, ini mungkin anggota TNI semakin memukul mundur masyarakat atau para awak media untuk tidak terlalu mendekat ke tengah jalan. Ketemu. Untuk menghibur yang lewat. Saya lihat ini ada mobil yang datang berwarna putih. Apakah ini iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto? Terlihat bahwa beberapa anggota keamanan TNI dan juga polisi yang berjaga ini semakin mensterilkan lokasi. Di sebelah kiri mungkin Anda bisa terlihat ini di sekitaran Jalan Gatot Subroto, di sekitaran Akademi Militer Magelang, dan di sebelah kanan adalah pintu masuk atau gerbang pintu masuk Akademi Militer. Ya, pemirsa masih tetap bersama kami di break, dan masih bisa terlihat ini para anggota TNI sudah mulai berjaga lebih diperketat ini kayaknya. Pemirsa bisa terlihat para anggota TNI ini di sebelah kanan gambar Anda di layar kaca ini, terlihat mereka mengamankan kondisi karena takut mungkin masyarakat maju. Berarti ini sepertinya Prabowo Subianto Presiden sudah akan sampai sebentar lagi, karena terlihat kondisi sudah mulai disterilkan dan juga keamanan diperketat. Polisi ini sudah turun terlihat di tengah jalan untuk mengamankan kendaraan pribadi yang memasuki lokasi Jalan Gatot Subroto di Akademi Militer Magelang. Dia dari rombongan Biro Pers, baru datang dari sana. Pemirsa terlihat masih di layar kaca Anda. Ya pemirsa, baik, kita menyaksikan terlebih dahulu azan maghrib berikut ini. Semakin malam di atas menunya tuh semakin antusias. Kelihatan Bu. Kelihatan. Di TV Bu. Di TV. Materi terakhir. Aduh ya ampun, kelihatan. Sama Raffi Ahmad. Silakan bisa meluncur ke Instagram. Mas yang ini? Bukan. Bukan. Oh, mohon maaf yang sedang mendengarkan kalau ada lagunya. Iya, kita sedang live event saat ini ya. Setelah tadi kita sudah saksikan bersama waktu Ini kan baru nyampe kan lalu malam pagi ini udah kemalangan.
Mau kita ngomong di sana enggak? Iya. Siap salah. Ini ketemu bapaknya siapa, Pak? Hah? Iya. Assalamualaikum. Ini lapor, Pak. Saya mau ngambil anak bapak. Siap. Ya siap nih pada awak ulin. Dari kanan. Lindungi aku, lindungi aku. Aku akan orang-orang aku. Sama di lingkungan Akademi Militer di Magelang. Di mana di sebelah kanan ini adalah gambar jalan yang sudah mulai disterilisasikan. Diperkirakan Prabowo Subianto sebentar lagi akan sampai. Ini terlihat tentara dan juga anggota polisi mensterilkan, dan ini mungkin